Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Joko Purnomo, Sekretaris PPK Kecamatan Supa bersama Ketua PPK, Saudara Haikal. Hari ini kami memasuki hari kedua dalam rapat pleno pemilu 2024. Kemarin hari pertama kami satu panel ya Pak Ketua, satu panel bisa selesai 3 TPS full dan 4 TPS separoh. Nah hari ini mulai dari pagi kita dengan belajar dari bahwa kami semuanya ada 82 TPS, jadi kami buka 2 panel, semua saksi setuju, panwas saksi semuanya setuju. Mudah-mudahan dalam 4 hari lah kita dalam maksimal 5 hari ya akan selesai semuanya. Situasi kondusif, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Mungkin ada pesan dari Ketua, silakan. Untuk kesalahan karena kelelahan PPS memang sedikit, tapi sudah kami selesaikan di tingkat PPK. Semua kesalahan itu sudah kami perbaiki dan sudah kami cantumkan dalam berita acara kejadian khusus. Penjelasan dari kami. Pemirsa, hari ini Senin 19 Februari 2024. Di Pekuan Hanakau berlangsung masih pleno hasil dari pemungutan suara di pekuan-pekuan yang ada di Kecamatan Sukau. Kita akan menyaksikan kegiatan pleno Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Saya ada Pratin, PJ Pratin ya, Pekon Hanakau. Pak, gimana? Sekitar sudah berapa persen kegiatan ini, Pak? Kalau persentasenya, karena yang baru selesai kan baru satu pekon. Baru yang sudah selesai betul. Lanjut. Pekon Bumi Jaya. Iya. Partai tinggal satu. Masih Pekon Tebapring. Iya. Tebapring masih sampai ke provinsi. Itu ya. Kira-kira dapat selesai berapa hari, Bapak? Mudah-mudahan satu minggu, insya Allah selesai. Clear, Pak ya? Oke, terima kasih. Siap. Suara partai empat ke satu satu. Di 10, 3, 9.